Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, seperti biasa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan juga diberi keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti video yang kemarin, ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya seperti ini, Mbah, apakah ada kemungkinan kami berdua akan kembali bersama? Karena yang saya tahu dia sudah dekat dengan orang lain. Ya, pertanyaan ini akan saya jawab secara ringkas. Ya, biar Anda bisa langsung paham intinya. Jadi begini, jika Anda dan mantan Anda dulu itu berpacaran untuk waktu yang lama, ya, sudah lama berpacaran. Nah, maka jawabannya masih ada kesempatan. Bahkan jika mantan Anda sedang berpacaran dengan orang lain, dia mungkin masih memikirkan Anda. Karena memang, maksud saya karena memang nyatanya untuk membangun keintiman itu, atau maksud saya hubungan yang dekat, itu bukan waktu yang sebentar, tapi memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, hubungan antara mantan Anda dengan pacar barunya itu tidak akan berjalan mulus jika mantan Anda belum sepenuhnya bisa melupakan Anda. Nah, inilah sebabnya mengapa hubungan yang terjalin tidak lama setelah salah satu pihak itu putus seringkali cepat berakhir, karena mereka belum siap secara emosional untuk komitmen yang baru. Jadi intinya, kemungkinan Anda untuk balikan lagi sama sang mantan itu masih sangat terbuka lebar. Ada banyak cara untuk membuat mantan kembali mencintai kita lagi. Ya, saya sudah banyak sekali membuat, termasuk yang kemarin, video-video tentang hal ini. Tentunya ada solusi secara spiritualis yang efektif untuk membuat mantan Anda kembali mencintai Anda seperti dulu, yaitu dengan mustika puter giling. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan mustika puter giling ini, silahkan Anda kunjungi website resmi saya di pakarpengasihan.com atau langsung hubungi admin saya di nomor yang saya tampilkan di video ini. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.